Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Jadi dalam topik ini kita akan teruskan dengan bab ke-6 iaitu sistem endokrin. Okey, jadi sebelum ni kita ada belajar nervous system. Apa beza sistem nervous system dengan endocrine system? Okey, pertamanya dari sudut nervous system, dia boleh menghantar message melalui elektro atau chemical. Endokrin menghantar message melalui hormon. Hormon yang mana hormon-hormon ini mengandungi chemical messages. Okay, nervous system di carried in nerves, dalam saraf. Manakala endokrin dia dibawa melalui darah, blood. Nervous system dia lebih laju berbanding endocrine system lebih perlahan, dan nervous system lebih kepada short term effect dan endocrine system lebih kepada long term effect. Okay, fungsi utama sistem endokrin adalah berinteraksi dengan sistem saraf untuk mengawal aktiviti dengan sel-sel lain dalam badan. Endocrine system terdiri daripada glands yang bertindak sebagai compound yang menghantar mesej ke seluruh badan, dan mesej ini dihantar dalam melalui darah, dalam bentuk hormon-hormon. Okey, jadi secara anatominya kita nak belajar semua ini. So pertama pineal gland, ini terletak di sini. Pituitary gland dan hypothalamus, kita akan pergi di sini. Seterusnya thyroid, okay. Kat sini kita ada pancreas, dan adrenal glands, dan juga bagi lelaki ada testis, bagi wanita ada ovary dan placenta. Jadi ini secara umumnya, kita akan pergi satu per satu, kita akan zoom dengan lebih dekat lagi setiap organ-organ ini. Okay. Pertamanya kita harus bertanya, glands ni dia ada dua jenis. Pertama dia ada exocrine glands dan kedua adalah endocrine glands. Contoh exocrine glands adalah berpeluh, dan contoh endocrine gland adalah rembesan hormon kepada darah, melalui darah. Okey, organ-organ ini mengeluarkan hormon apa? Okay, dia ada dua jenis. Pertama adalah amino acid derived hormones ataupun hormon-hormon yang terdiri daripada amino acid seperti epinephrine, norepinephrine dan melatonin. Dan yang kedua adalah hormon-hormon yang terdiri daripada steroid seperti testosterone dan estradiol. Okey, pertamanya kita akan melihat kepada pineal gland. Pineal gland yang terletak di bahagian sini. Dia dekat atas sikit pada mata. Okey. Dekat pineal gland ni dia ada melatonin yang membantu kita tidur. Okey. Kedua, kita nak melihat kepada pituitary gland dan juga hypothalamus. Okey. Bila kita zoom, kita melihat pituitary gland ni, okay, ni hypothalamus. Okey. Dekat sini dia ada dua, Yang belah kiri ni kita panggil anterior lobe, yang belah kanan ni kita panggil posterior lobe, Dia macam dua balon yang tergantung, Okey, yang menghubungkan hypothalamus dengan anterior dan posterior lobe ni kita panggil infundibulum, Okey, pertama kita pergi kepada posterior pituitary secretion ataupun rembesan. Kalau anda tengok perkataan secretion ini bermaksud rembesan. Okey, rembesan hormon bagi posterior dia terbahagi kepada dua. Pertama adalah ADH, ADH yang berfungsi sebagai inhibits urine formation at specific times. Dia berfungsi dalam sistem buang air kecil. Manakala oksitosin
dia berfungsi ketika childbirth, kelahiran anak, breastfeeding, ketika menyusu, dan juga sex dan affection, dan juga bonding bagi couple. Eh. Okay, bagi yang satu lagi, anterior, belah sini tadi, dia ada prolactin yang membantu stimulasi production susu untuk ibu mengandung. Dia ada adrenal cortex yang membantu merembes hormon adrenal cortisotropic. Okay. Untuk thyroid, dia membantu thyroid stimulating hormone. Dia juga membantu hormon tumbesaran dalam sudut tisu dan juga metabolize fat. Dia juga berfungsi sebagai apa ni, hormon-hormon seksual untuk testis dan juga ovary. Okay. Seterusnya kita pergi pada thyroid gland. Thyroid gland ini bentuknya seperti ribbon ni. Kalau kita tengok daripada pandangan depan ni, dia ada bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Dia dihubungkan dengan isthmus ni, ke bahagian sini. Dia punya fungsi dia adalah dia meningkatkan metabolism, dia meregulasikan tumbesaran tisu, dan dia juga maintain tekanan darah. Seterusnya kita pergi kepada adrenal glands. The adrenal glands ini dia berfungsi untuk maintain tahap glukos dalam darah dan juga maintain tekanan darah. Dia juga membantu dalam sex hormones. Dia juga terlibat dalam trigger ataupun dia berwaspada dengan persepsi terhadap bahaya. Dia juga induce tahap glukos dalam darah pada tahap yang tinggi, dan dia juga menyebabkan jantung berdegup dengan lebih laju. Seterusnya kita pergi kepada testis dan juga ovaries bagi wanita, testis bagi lelaki. Okay. Bagi lelaki, dia terlibat dalam rembesan testosteron, manakala bagi wanita dia terlibat dalam rembesan estrogen, dan juga untuk bagi wanita yang mengandung, dia yang untuk placenta, dia merembes steroid dan protein. Ini secara umumnya gambaran bagi fungsi-fungsi setiap organ-organ dalam sistem endokrin manusia. Okey, ada beberapa penyakit-penyakit atau kecelaruan yang terlibat apabila ada masalah dalam sistem endokrin. Pertamanya adalah panggil goiter. Dia apabila thyroid gland dia membesar, dia terjadi apabila hormon thyroid dia hyposecretion ataupun dia hyporembesan. Dan ini terjadi kerana kekurangan iodin. Antara kecelaruan endokrin lain adalah acromegaly, iaitu overproduction of growth hormone after the epiphyseal plates have fused. Dia mengubah bentuk bentuk tulang, jadi skeleton dia enlarge, jadi tulang tu membesar, jadi mungkin ada muka dia mungkin lebih membesar, ataupun dia punya jaw ataupun bahagian bahagian dekat jaw dia tu dia membesar lah. Boleh juga dia jadi exophthalmos ataupun mata membesar. Ini adalah
terjadi kerana overproduction of thyroid hormone yang menyebabkan thyroid membesar. Okey. Juga antara disease atau penyakit yang common adalah diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes ni, saya telah memberikan anda kerja rumah terangkan bagaimana masalah dalam sistem endokrin menyebabkan diabetes mellitus. Okey, seterusnya untuk tajuk ini adalah bacaan-bacaan tambahan. Jadi anda digalakkan untuk terus membaca bacaan-bacaan tambahan yang saya yang disediakan dalam slide ini ya. Ini fungsi-fungsi setiap glands, apa hormon yang diproduce, apa target organ dia dan apa fungsi dia. Okey. Jadi di sini hormones adalah chemical messenger yang digunakan dalam badan yang apa ni disalurkan melalui darah. Kita untuk kuliah sistem endokrin, kita akan teruskan dengan kuliah bab 7, iaitu bab terakhir untuk kuliah ini, iaitu sistem sensory. Terima kasih.